bertemu kembali dalam Hish Live. Okey, kita akan bersama dengan host kami Hizman Huzi dalam segmen Hish Live Gegar Berganza bersama Raku. Untuk minggu ini kita bersama dengan Tia Jimbara. So saksikan. Hello, assalamualaikum. Anda bersama saya Hizman Huzi dalam Gegar Berganza Hish Live bersama Raku dan sebelah saya. Jika anda tengok setiap hari Ahad ada keluar muka dia. Kita bersama dengan abang Tia Jimbara. Hai, tepuk. Tepuk. Abang yeah. Mesti tak tahu kenapa abang kat sini, betul? Memang tak tahu ni. Tiba-tiba je panggil ni. Apa cerita ni? Sebab ya, kita panggil abang saya saja je sebab free. Abang telah menang bintang GB pilihan Raku. Serius? Ini minggu pertama punya lah ni. So Farhana lah ni. Yes, lagu Farhana abang tu dapat streaming paling tinggi bang dekat aplikasi Raku. That's why abang kat sini. Tak sangkalah. Tak sangka. Memang tak sangkalah. Jawapan artis daripada dalam hati yang patut pun aku. Okey bang, lagu Farhana abang tu, saya tak sangka masa saya tengok persembahan abang tu. Abang ada turun key tak? Abang turun tak ke? Naik mungkin. Naik mungkin? Serius lah? Ya. Untuk orang-orang di luar sana yang memang kaki karaoke lagu dia, Farhana. Mm-hmm. Abang ajarlah saya sikit yang dia pergi beginning tu. Dia punya intro tu. Apa? Saisi yang tu. Itu bukan Farhana. Betul? Itu kasihnya Laila. Okey, saya salah lagu. Tak ada kena. Ya? Farhana lah. Kau hadir tika ku duka dalam cahaya di kau menjelma. Cuba. Saya beri yang tu je bang. Yang abang tarik yang hujung tu. Hujung. Farhana. Itu. Itu tak boleh banyak-banyak. Sikit je. Semput. I give up with this life, guys. Suara dia sedap. Lepas tu tadi sebelum kita start ni ada bincang-bincang sikit. Abang kata ada masalah semasa menyanyikan lagu Cendrawasih tu. Saya sebenarnya masalah ni. Ini sedih sikit cerita ni. Sejak seminggu sebelum show lagi kita dah start kerja kan. Maknanya dengan rehearsal, dengan studio apa semua, terkejut. Sangat letih. Badan saya tak tahan. Lagipun saya pengidap asma. Minggu kedua pula untuk lagu Cendrawasih ni, saya kena serangan asma. Pergi klinik apa semua, jab apa macam-macam lah. Buat kan? Maksudnya dia suntik? Dia suntik. Steroid. Steroid dan campur dengan antibiotik. Tak ada. Abang tak sadar. Sadar sikit je. Abang sadar tempat lain. Ailah, matilah. Akak tahulah. Akak tahulah. Alhamdulillah. Tahniah kepada akak. Itulah. So, ada ya. Doktor kata apa? Boleh ke nak dengar? Dia tu Farhana tak boleh. Kalau ikut doktor dia cakap memang tak boleh lah. Tapi saya ada kemahuan. Yalah. Saya tu ada kekuatan tu ada, so saya akan teruskan juga macam mana pun. Betul. Doktor tu bukan masuk GB apa dia tahu. Ya, doktor tu. Sekarang ni kami ada sediakan sebuah segmen lain dalam segmen iaitu kita panggil Raku yang dulu bukanlah yang sekarang. Oh, lain macam bunyi. Kita mengembalikan nostalgia lah. Sekarang. Oi, contoh. Kita akan Google image abang. Zaman dulu-dulu, tapi tak dulu sangatlah. Sebab abang saya perasan macam daripada dulu sampai sekarang dah panjang je. Ya. Mungkin tak ada penyesalan lah. Kalau saya 25 tahun daripada sekarang, memang akan menyesal nampak putih macam ni. Memang akan menyesal. So, kita akan tengok lah. Ini uban ke apa? Tak, ini menyiapkan kepada kematian sebenarnya. Time model lagi sebenarnya. Baik, kita tengok gambar pertama bang Okey. Baik, ketika bila gambar ni bang? Ini rasa gambar masa PC ni. Scarf tu apa hal? Ini bukan idea abang ni semua ni. Ni akak engkau ni, akak engkau punya kerja ni. Akak dia yang nak pasangkan scarf katanya baru nampak katanya. Yalah. Rock. Glam rock katanya. Glam rock? Glam ke? Tak tahulah, tapi kalau nyanyi lagu Sunatan Musim Salju mungkin sesuai sebab pakai scarf kan? Bagaikan siang tiada mentari, bagai malam tiada cahaya purnama. Gambar seterusnya yang kami sediakan untuk abang ini untuk photoshoot GB photoshoot. Okey. Dia abang nak bekerja kat corporate mana bang? Aku ni jahat kan, padahal dia berumur kot. Dia orang kata suruh pakai macam apa, Kingsman. So ada pakai Kingsman. Ini ketat ni abang pakai ni. Tak selesa ni, nak menafas pun susah. Tapi dia orang suruh pakai juga seluar ketat, baju ketat, semua ketat. Sebab memang itu trend sekarang bang, ketat. Ketat di Aldifitri. Masa ni kira, kalau nak kira kan seumur hidup abang rasa paling handsome masa ni lah. Masya Allah. Diorang tanya bila masa paling handsome kan? Sekarang banyak kak. Rambut abang memang time ni potong masa separuh. Ni potong sikit. Yelah. Pendek sikit. Ada abang ni ada iron time tu sikit. Ada iron sikit. Tak ada, blow je. Sebab tu lah macam Willy Wonka bang. Betul tak Willy Wonka tu apa? Willy Wonka? Willy Wonka ni... cerita apa Willy Wonka? Biasa dengar lah nama tu. Biasa dengar Apa? Penyanyi dandut. What?
abang di hadapan sebuah restoran Cina, di kiri dan kanan siapakah mereka? Sebelah kiri abang tu ialah isteri tercinta lah. Isteri tercinta. Puan itulah akak-akak yang disebutkan tadi. Yes. Puan Susan Ahmad nama dia. Dan sebelah kanan tu ialah pemain gitar kedua kumpulan Jimbara, iaitu Sadora Cepot. Cepot nama dia kan? Cepot. Rock tak? Mungkin barangkali lepas sekarang dia main Syak Dudu versi rock. Gelak tahu ke Syak Dudu tu apa? Minggu ni abang akan menyanyikan lagu lagu Cendrawasih. Sorry silap abang. Ni asma abang teruk ni memang, abang. Memang teruk. Minggu ini akan menyanyikan lagu yang dipopularkan oleh Anwar Zain, Bila Resah. Bila Resah. Saya akan ajar abang, saya akan jadi cikgu vokal abang pada hari ini. Okey, berikan saya lirik pertama. Selagi ada tak vibrato tu? Ada. Anwar Zain kan? Tapi kalau nak ikutkan gaya abang Anwar Zain, dia ada angin-angin sikit, hangin-hangin. Selagi. Betul. Ya. Selagi. Abang semput macam over bang. Sikit je. Selagi. Sekarang kita abaikan yang lain, masuk chorus. Bila resah eh? Bila resah. Boleh. Dia dah semput dah. Maaf bang, saya tak ada steroid belum di sini. Belum konsert lagi dah semput. Yelah, okey kita untuk komen saya lah. Abang boleh buat sedikit pop. Pop. Bila resah. Pop bang, dia kena ada attitude kat hujung. Attitude dia lah. Yes. Itu Michael Jackson. Faham. Macam inilah penyanyi yang kita nak dalam industri kita, tuan-tuan dan puan-puan. Cepat belajar dan cepat tangkap. Yeah.